pertama bahan yang dipakai adalah ini ya, kawat. Kawat apa ini teh namanya, Mang Di? Kawat popoyan. Kawat popoyan ya, dibulet-bulet. Jadi nanti seperti ini hasilnya ya. Ini pertama bulat dulu. Nah, ini dibulatinnya, dicetak nih kayak gini, lihat tuh. Nih sama kakek. Tuh, dicetak. Gimana caranya, coba yang baru? Gini. Oh, jadi nyetaknya bebas ya. Mau cetaknya pakai apa? Ini kebetulan pakai ini. Pakai teko tuh. Terus pakai kenit diputer-puter. Jadi nanti ukuran daunnya bisa sama, guys. Nah. Oke, itu tahap pertama ya, dibuletin, dicetak pakai teko. Harus teko ya syaratnya, jangan pakai yang lain nih. Ini gini, guys. Nah, ini, guys. Nah, udah. Satu kali lagi contoh. Tuh, digituin, diputerin, dikenipin. Ya, peyot. Tuh. Kakang pegang gerak, enak. Okay. Jadi ini namanya bunga apa ini teh? Ya, likabi ya. Jadi ini adalah aksesoris dekorasi ya, buat di pelaminan atau di lorong juga bisa. Satu kelopak satu bunga, tingginya 1,20 meter. Nah, sekarang bagaimana cara buatnya? Kita langsung saja, guys. Ini yang sudah jadi seperti ini, guys. Bunganya ada dua tingkat nih. Nah. Nah, begini, guys. Nanti di sini ada lubang lampu nih buat lampunya. Ini lampunya jadi satu stack. Satu stack itu ada 5 tiang ya. Jadi ada 5 lampu. Jadi kalau lorongnya 6 meter, sekitar butuh 6 biji. Mula emuk. Yang ini tegang di kamera. Grogi kamera. Nah, guys, jadi kemarin sudah bikin bunganya, sekarang bikin tatakan. Bukan tatakan, namanya bahasa Indonesia bagian bawah teh dudukan. Jadi ngebolonginnya bisa pakai bor atau manual. Ini manual, bro, karena tidak ada bornya, belum punya uang. Cair. Nah, oke, digancangin dia halus. Nah, guys, nanti tadi kan setelah dibolongin ya. Nah, setelah dibolongin pakai apa ini teh, paralon. Ukurannya beda 1 mili ya. Jadi yang satu buat nancepin, yang satu buat bunganya tuh. Jadi kayak gini, guys. Jadi ini tuh bisa dicabut, guys. Tapi basi euy mungnya kelana. Contoh cabut ini, bro. Tuh, jadi bisa bongkar pasang. Colok. Cus. Nah, jadi pas bongkar pasangnya gampang. Terus nanti si ini nih, ini tuh buat mangkok listrik di sini, bro. Tuh. Kabelnya masuk ke dalam paralon, nanti tinggal colok. Begitu, guys. Sorry ya, Pak Balatak, ini kan gudang ceritanya. Tuh. Guys. Ini lagi bikin apa, Mang Epul ini? Ini
bikin panggung sandiwara. Bikin backdrop buat pelaminan, guys. Setelah berbentuk seperti ini baru dicat putih, guys. Cuci dulu kuasnya tuh, Mang Epul. Oh, encer kering, Bu. Muah. Ya halus. Help. Terutama, guys, mukanya jangan kerung, guys. Dismail. Saya bu enggak bodasan ini dia mah, euy. Bodasan.